Cuman memang udah nggak ada waktu lagi. Ini terakhir gitu. Jadi aku punya kesempatan untuk mengisi lagi. Jangan. Aku kemarin ya aku sebenarnya nggak mau ini sahabat aku, teman aku menguak lagi. Aku nggak mau dia sedih gitu. Tapi begitu laguku ini aku ciptain dulu sebelum suaminya gitu yang Arsyad tuh meninggal. Jadi pas aku berangkat, pas hari-hari ya pergi, aku berangkat ke, kalau nggak salah aku ke Surabaya. Jam 6 aku dengar, aku di WA, benar kejadian itu. Terus aku lagi dengerin itu, lagu yang aku ciptain, oh begini rasanya kehilangan dirimu. Bekas, aku nangis benar, karena ya aku tahu, aku juga kaget gitu. Aku sama istriku pas aku pamit, benar nih mah, dia meninggal gitu. Jadi, ya aku bilang, ya apapun itu, ini kan curhatan tentang seseorang yang pergi tiba-tiba. Kita nggak tahu masalahnya apa, tapi seseorang yang kita sayangi pergi, dan itu kita baru bisa rasain begitu dia pergi gitu. Oh begini rasanya kehilangan kamu gitu. Bang, lihat tadi pas ngomong sama aku tersedih sejuk banget. Iya, aku tadi aku udah bilang, aku pas nyanyi ini aku takut melihat ungu karena aku tahu ini nggak gampang buat dia gitu. Jadi makanya aku lihat ke bawah terus dari tadi. Tapi begitu aku yang nyanyi sendiri, kebayang mukanya gitu. Tak pernah aku bayangkan sakit akan seperti ini. Kau telah pergi. Nah begitu kau telah pergi dari hidupku itu, aku langsung lihat tuh udah nangis gitu. Jadi aku pun langsung sedih banget gitu. Karena waktu aku datang ke sana juga, aku tahu dia kuat, tapi dia kehilangan sekali. Dia kehilangan banget, dan ya aku pengen aja jadi seseorang yang berarti di dalam apa ya, pemulihan hatinya gitu. Ini gak gampang, waktu yang akan bisa apa ya, membantu dia untuk bisa apa ya, recovery, bisa tenang. Hari ini juga sebenarnya aku masih sedih setiap aku komen, terus aku lihat dia tuh aku masih ngerasa aduh gitu, masih sedih. Tapi ya itu memang dia kuat banget ya. Jadi kalau dia nggak acara ini, terus dia nggak ketemu teman-temannya, mungkin dia akan lebih nggak bisa menjalani semua hidupnya gitu. Kalau dia sendiri terus nginget terus mungkin akan stres gitu. Jadi ya apa gunanya kita gitu, teman-temannya ya, kalau kita bisa ada di waktu-waktu dia lagi sedih ya kita bersyukur banget. Seneng. Ya walaupun dia itu kan sebenarnya menahan aja, dia profesional aja karena ini kerjanya udah kontrak gitu. Dan banyak setiap berat sih sebenarnya, setiap dia nyanyi itu pasti, apalagi cinta sejati. Ya lagu-lagu dia tuh sejak engkau pergi, dan gue nggak tahu bisa bawa lagu itu. Dan lirik pertama aja dia bawain, mungkin gue nggak tahu, gue pernah almarhum Mike pergi, gue sedih. Kali ini gue yang kedua kali gue ngerasa sedih banget sih. Ya nggak gampang. Tapi yang jelas Bunga pasti kuat. Ya kita support lah, kita nggak mau dia berlarut-larut, walaupun nggak gampang ngelupain Arsyad yang begitu sangat dekat di hatinya tiba-tiba menghilang, itu nggak gampang. Jadi bantu teman-teman untuk doain, untuk kasih support gitu, untuk Bunge doain, terus ya pokoknya dia bisa move on.